Oke, selamat datang kembali di channel di Oke, selamat datang kembali. Jadi kali ini Vicenom akan menyelesaikan misi 10 sampai selesai dan melanjutkan misi 10 yang kemarin tidak berhasil dikarenakan mobil ini kemarin nyusup atau tercebur dalam air. Kemarin itu di sini masuknya dalam perjalanan mobilnya tenggelam dan mesinnya mati. Jadi dalam kesempatan ini Vicenom akan menyelesaikan misi 10 sampai selesai. Oke, teman-teman, saksikan terus dalam menyelesaikan misi 10-nya, dikarenakan misi 10 ini lumayan sulit dan membutuhkan waktu dan kesabaran. Jadi mobil ini harus dikendarai ke arah peta yang ditunjuk. Jadi menjalankannya juga harus berhati-hati. Jadi ini videonya kalau tidak dipercepat mungkin akan memakan durasi sampai 30 menit atau setengah jam. Lokasinya sudah terlihat dan petanya sudah terbuka semua. Dan ini mobil ini harus mundur lagi mengambil ini truk yang di belakang, dikarenakan truk ini tidak bisa melewati jalur yang tadi karena kan susah dan banyak rintangannya ya, dan membuka dulu petanya dulu. Jadi mundur perlahan-lahan dan ini harus membawa truk yang di belakang untuk memuat, nantinya memuat kayu yang ada di depan. Kita tarik perlahan-lahan. Oke, sampai ke daratan dan jangan sampai terguling. Jadi semua sudah terbuka nih petanya, jadi bisa leluasa melihat kemana arah tujuannya. Dikarenakan ini misinya harus siang malam, jadi ini terlihat gelap dikarenakan mainnya ini di malam hari. Ini harus memindahkan kayu ini, dipindahkannya apakah harus ke dalam kren yang kuning ini atau di belakang. Pantau terus, saksikan terus yang ingin tahu misinya sampai beres, karena Vicenom juga berkali-kali memainkannya berhari-hari dan gagal diulang lagi, gagal diulang lagi sampai ketemu misinya sampai beres. Jadi ini kayu yang panjang seharusnya ini dimuat di truk yang kedua. Kalau yang pendek ini truknya harus disimpan ke truk yang ke satu yang berwarna kuning. Jadi lumayan lama misi 10 dan ini misi episode terakhir yang ke-10 hampir beres. Ini sudah ini misinya, ada misi terakhir.
Dan ini mengarahkan kameranya juga lumayan susah untuk dimainkan di Android. Harus digeser-geser terus supaya mau mengambilnya, menjepitnya harus terlihat pak. Jadi ini titik ketiga pengambilan kayu kalau tidak salah. Yes, terlihat mulai siang. Misinya siang malam, aduh, kadang-kadang ini memainkannya lumayan harus membutuhkan kesabaran, dan kadang batunya habis karena kan terus memainkan. Tapi untungnya ini game modern ini yaitu offline. Jadi ini harus mengambil kayu lagi, memindahkan kayu, beberapa kayu. Sebentar lagi beres, selesai. Dan untuk yang suka game runner, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, semoga bermanfaat di misi 10 menjadi pengetahuan caranya gimana, harus gimana. Ternyata harus menjalankan misinya jangan ke dalam air yang terlalu dalam, soalnya mesin mobilnya bisa langsung mati dan harus mengulang lagi dari awal. Jadi harus benar berhati-hati dan membuka petanya dulu semua. Jika ada muncul berwarna hijau, berarti ini kayunya harus disimpan di dalam truk. Yang ini, jika bertanda masih berwarna merah, sudah disimpan di dalam truk, berarti itu salah penyimpanannya. Harus ditempatkan yang sudah berwarna ini hijau. Apakah ini kayu ini harus disimpan di dalam truk kren ini? Oke, berarti kalau sudah hijau berarti benar itu. Kita melihat peta dulu, ini harus kemana arahnya, jangan salah jalan karena mencari katanya tidak otomatis, manual. Jadi jalurnya harus ke sini melintasi jalur darat, jangan mengambil jalur air. Supaya kadang-kadang jalur air itu kadang-kadang dangkal, kadang-kadang dalam. Oke, jalurnya sudah benar, mencari jalurnya itu sudah benar. Ini hampir beres dan selesai. Menuju jalan, mobilnya lumayan kuat dan tangguh. Misi 10 hampir selesai. Ini harus ke tempat penyimpanan kayu semua. Ini sudah hampir selesai. Tancap gas terus. Oke, bagus. Ini penyimpanan kayu sudah benar semua, tidak ada bertanda merah. Sebentar lagi beres. Di sini ada lagi, harus disentuh kayunya di dalam muatan supaya muatan kayunya jadi lebih banyak, lebih menumpuk tuh. Jadi menambah kayu. Berarti ini sudah benar melakukannya. Oke, penampakan kayu yang sudah benar dan menumpuk banyak. Oke, begini
Oke, jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe, dan juga share. Misinya sudah selesai, kren operator 2 bintang 1. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari P-Channel.